Sat-sat, cak-cak, no debat, no drama. Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada, di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jumpa lagi kita, masih bersama saya di channel Kyoto Sudo. Teman-teman, di video ini saya akan mencoba untuk menginformasikan buat kalian semuanya pantauan udara dari sirkuit Formula E di pagi hari ini, teman-teman ya. Ajang balap Formula E Jakarta atau Jakarta E-Prix telah resmi digelar. Balapan mobil listrik di dunia yang digelar di Indonesia itu telah berhasil memecahkan rekor jumlah penonton yang mencapai belasan juta manusia, teman-teman ya. Dalam laman resmi Formula E seri Jakarta E-Prix yang telah digelar di hari Sabtu di tanggal 4 di bulan 6 tahun 2022, tercatat telah disaksikan 13,4 juta penonton di seluruh Indonesia. Angka tersebut merupakan jumlah penonton terbesar dalam sejarah Formula E yang diselenggarakan di suatu negara. Dan sementara itu, jumlah penonton yang hadir di Jakarta International E-Prix Circuit GIEC dan Festival Pantai Ancol Jakarta Utara mencapai 60 ribu orang. Balapan Formula E Jakarta juga disaksikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan didampingi Bapak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tidak hanya penonton yang hadir di sirkuit, teman-teman, highlight balapan Formula E Jakarta di kanal-kanal YouTube yang telah ditonton sebanyak 1,2 juta kali oleh warga net yang lalu. Untuk konten balap Jakarta E-Prix di seluruh media sosial disaksikan sebanyak 22,6 juta kali. Jumlah tersebut berhasil mengalahkan semua pencapaian-pencapaian sepanjang musim ini, teman-teman. Format balap Formula E yang unik jelas menarik basis penggemar motorsport yang besar dan antusias di Indonesia. Jakarta E-Prix telah membuat sejarah sebanyak 2 kali sebagai balapan pertama di Indonesia. Itulah tadi, teman-teman, pecah rekor Formula E Jakarta yang disaksikan lebih dari 13,4 juta penonton se-Indonesia. Mantap, teman-teman ya. Tidak sia-sia Gubernur Jakarta yang sudah menyulap dari tempat yang tadinya orang-orang sekelilingnya atau orang sekitarnya pesimis tentang pembangunan sirkuit Formula E dan akhirnya mencetak rekor dunia. Inilah hasil karya anak bangsa dan gagasan-gagasan pemimpin cerdas dan dilakukan atau dikerjakan para pekerja asli Indonesia. Mantap, teman-teman ya. Thank you.
Oke, teman-teman, untuk di video ini saya rasa cukup, teman-teman, ya. Inilah video atau inilah sirkuit Formula E yang telah mencetak rekor atau sejarah baru di Indonesia, yang dilakukan atau yang digagas pemimpin cerdas, yang dikerjakan para pekerja asli Indonesia, dan semuanya terselenggara dengan sukses dan didukung juga dengan berkat doa-doa kalian semuanya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetap semangat, terus berjuang dan nikmatin prosesnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum. Thank you.